buat tami goreng kan? Ya. Ini campur apa sayur apa nih? Biasanya sama kol. Apa? Biasanya sama kol. Udang. Sekarang mau bikin bami goreng atau ya, babinya lagi direbus sekarang. Taunya ini matang apa enggak gimana? Beda warnanya. Kenapa? Beda warna minyak. Kalau masih bilang dia kuning. Dan kalau udah matang dia putih warnanya. Oh, putih warnanya. Maksudnya ya, kalau sekarang kuning ya. Baru tahu. Satu hari bisa berapa bami goreng? 100? Enggak, 50 kali. Karena kan kita jemputnya juga nggak bami aja kan. Kenapa? Nggak cuma bami kan, jemput-jemput ada ayam juga. Ada kayak ayam goreng, ayam makan. Oh, oke. Okay. Jadi mie ayam juga ada ya? Mie ayam lagi nggak bikin hari ini. Nggak bikin. Jadi... Karena kita ada khusus untuk anak-anak kamu yang mau pakai. Oh, oke. Okay. Jadi kebanyakan mie goreng, apalagi? Terus nasi. Oh, ayam berikan, oke. Ayam bakar, ayam goreng, sama nasi goreng. Banyak sama nasi goreng. Bawang putih. Ini pakai minyak apa, Bu? Minyak goreng biasa. Biar dia minyak goreng biasa. Itu minyak goreng yang biasa di atau bukan minyak kulit kan atau? Bukan. Minyak goreng biasa. Biar dia enggak lengket. Supaya enggak lengket ya. Jangan telur dulu ya.
itu apa? Sate sop. Sate angcu pakai sate asin. Kecap asin sama angcu. Angcu. Arang. 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 Itu apa? Apa? Makan kuah dari ayam atau? Iya. Ya. Terus apa ini? Garam. Ini apa? Pecin. Ini lada. Ini kecap manis. Ini nama ini toko apa ada restoran Bami Yas 310 ya.